kabar, apa kabar nih Bang? Baik, sekarang baik. Lagi sibuk apa nih Bang? Baik. Di masa sekarang. Kabarnya baik. Alhamdulillah luar biasa. Sekarang lagi sibuk jalanin startup yang saya bikin tahun lalu, Oktober 2020. Karena masa pandemi akhirnya nggak bisa jalan panjang. Dan sekarang coba kolaborasi sama brand-brand dan nanti ada tunggu tanggal mainnya, produknya akan keluar, langsung produk jualan gitu. Mungkin kendalanya apa sih Bang di masa sekarang ini? Oh, kendalanya di sekarang tuh susahnya terutama kalau dari dunia saya yang entertainment, syuting, pastinya syuting dengan protokol yang sungguh sangat ketat. Kita kalau produksi film saya yang agak sedikit, yang punya production value yang agak besar, kita nggak bisa kumpulin kru yang banyak dan itu menghambat. Kebetulan juga film-film karena nggak bisa tayang di bioskop, jadi kami juga belum tahu kapan kalau kita syuting film udah mengeluarkan budget seperti itu kapan bisa tayangnya, bingung juga gitu. Jadi walhasil cuma bisa tayang di OTT sekarang dan itu jadi kendala kalau di entertainment. Kalau di dunia bisnis saya di startup, makanan restoran saya kemarin yang ada di Jepang baru aja terkena kendala. Kita harus jual sahamnya semuanya ke orang Jepangnya langsung, mau nggak mau kita harus tutup. Dan di dunia media juga lebih ke investor sih yang sekarang agak susah untuk bisa menyokong bisnis-bisnis startup. Jadi mereka lebih pengen ke area bisnis konvensional yang profit marginnya jelas. Artinya Bang, ini kan pandemi ada kendala yang dirasakan gitu, mungkin ada rencana lain gitu yang udah dirancang untuk usaha-usaha dari Bang Junot ini bangkit lagi atau diiklasin gitu aja tuh? Iya, kalau sekarang sih jujur aja Mas, modal yang tadinya dari startup itu ada investor, sekarang pakai uang sendiri. Kalau ditanya udah nguntungin apa enggak, pastinya bleeding. Tapi semua orang sekarang lagi balik lagi ke taraf nol di semua lini. Bisnis apapun balik lagi ke taraf nol, formula yang mereka udah bikin semuanya sekarang harus di rearrange lagi. Jadi saya nggak ngerasa ini menjadi suatu hal yang kayak merugikan, karena kita semua balik lagi ke titik nol. Kalau saya pribadi ditanya apa yang lagi saya lakuin adalah gimana caranya untuk bisa survive, karena ngomongin masalah margin atau keuntungan tuh kayaknya udah gak bakal mungkin. Gimana caranya kita masih bisa survive itu achievement buat kita semua. Kita masih punya kerjaan kayak gini, masih bisa menghasilkan duit, udah survive itu udah achievement kalau saya. Itu aja untuk ini kan kemarin sempet rame nih Bang nih, maksudnya ada pernyataan Bang Jero tuh sekarang lebih baik single gitu, itu maksudnya gimana sih Bang? Kalau untuk pacaran sih enggak, tapi bukan berarti enggak pengen nikah lagi gitu. Kebanyakan orang bilang kayak yang, oh ini enggak mau nikah, ini enggak mau nikah, enggak lah gitu. Suatu saat kayak kita sebagai laki-laki harus ada titik di mana kita berkeluarga. Tapi saat ini mungkin kalau pacaran di umur saya yang sekarang akan buang-buang waktu lagi gitu. Jadi lebih baik saya cari seorang perempuan yang sudah siap untuk berkomitmen. Itu aja sih kemarin, jadi beritanya tuh banyak yang misunderstanding. Taruh nggak Bang? Taruh. Taruh boleh, boleh. Kalau ketemu yang pas sesuai dengan visi misi, gitu boleh dong. Taruh. Berarti kemarin kan udah ngejalanin, maaf nih Bang, 7 tahun dan akhirnya kandas gitu. Ya. Kenapa sih Bang? Nggak ada masalah, namanya nggak cocok aja. Orang kalau udahan berarti nggak cocok, udah gitu aja. Nggak ada permasalahan yang begitu complicated yang harus dijalankan, yang harus dijelaskan. Nggak cocok aja, kebetulan tidak cocok. Lebih tepatnya kapan mungkin Mas Junot? Untuk apa? Pisahnya? Udah 3-4 tahun yang lalu, udah lama sekali. Udah lama sekali, makanya juga saya juga bingung kayak yang baru jadi sesuatu gitu saat ini, karena kalau di dalam fase hidup saya sih bisa dibilang sudah basi jadi beritanya, jadi nggak excited lagi untuk film. Untuk kedepannya lebih satisfying nggak Bang dalam pemilihan
kesan hidup? Saya rasa sih kalau misalkan lebih diseleksi sih enggak ya. Kita kan nggak akan pernah tahu soalnya perempuan yang datang ke hidup kita mau. Ya semua laki-laki pasti punya tipe dan impian gitu, perempuan yang dia pengen sebagai istri kayak gimana. Tapi terkadang saya saat ini banyak masukan dari teman-teman, kita harus cari istri yang bisa membuat kita nyaman. Itu aja gitu. Kalau misalkan mau yang muluk-muluk tapi dalam tanda kutip dia nggak bisa ngebuat kita nyaman dan dihargai sebagai laki-laki, kan percuma gitu. Jadi kita harus cari yang nyaman dan sesuai visi misi kita gitu. Artinya sekarang Bang Yurut nggak yang terlalu signifikan untuk nyari pasangan gitu, maksudnya yang muluk-muluk tadi dibilang gitu? Enggak lah, gila susah mas, saling nyaman aja gitu. So, iya mas, juga saya tanya kalau di ini pasti punya cewek-cewek masing-masing, wah maunya ini maunya itu, cuman kan kenyataannya pada saat kita ketemu orangnya, wah ternyata orangnya sebulannya mesti berapa ratus juta gitu, susah juga kan. Jadi yang buat kita nyaman aja dan bisa dihargai secara Tapi banyak yang deketin gak? Siapa saya? Enggak juga, enggak ada malah. enggak. Tapi saya enggak, saya single tapi ada yang nemenin. Oh. Saya single tapi ada yang nemenin. Mungkin ada target di tahun ini apa untuk target menikah sendiri, mungkin Mas Junot kapan mungkin target menikah? Target menikah kalau saya dulu kebanyakan targetin mas, jadi pada saat di umur 25 saya mau target 27 27 30 30 35, sekarang saya tiba-tiba udah 35, mundur terus. Sepertinya sekarang saya harus menyerahkan semuanya, kalau kita percaya ya, kita menyerahkan semuanya sama suratan gitu, usaha gitu. Tapi pada akhirnya ada yang menentukan kan gitu. Soalnya kemarin kita udah usaha gitu, usaha nggak taunya oh ternyata nggak gitu, mungkin entah salah di doanya, entah salah di mananya. Tapi yang saya lihat sih kesayanya, bukan ke orang gitu. Target jadi saya nggak tahu, setahun lagi, sebulan lagi mungkin, saya nggak tahu. Anjuran tapi 35 nih, banyak dorongan nggak sih dari orang-orang terdekat gitu, ayo dong merit. Oh iya pasti. Tapi alhamdulillah orang tua saya bukan tipe orang yang kayak terintimidasi sama hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kalau keluarga nanya, mereka udah tahu lah. Oh iya anak saya itu kehidupannya sudah PR-PR kehidupannya sudah cukup gitu. Dia menikah, dia belum menikah karena pilihan hidupnya, dia belum mau menikah. Bukan karena kayak saya kekurangan apa atau kekurangan apa. Jadi orang tua saya benar-benar legowo untuk dia bilang kapan kamu siap ya kamu nikah. Mungkin fokusnya tahun ini bakal apa nih fokusnya nih Bang? Fokusnya tahun ini benar-benar udah itu aja sih, main film, lanjutin produksi film yang tertunda di 2020. Terus dia kayak gitu bisa menemukan orang yang bisa dijadikan calon pasangan hidup. Amin. Amin. Buat kita semua lah gitu. Amin. Kalau yang udah nikah mau dapat pasangan lagi juga. Silakan. Oke.